Kawan-kawan macam pantronton nih 7 tahun gak dibuka injek belum. Oke, mungkin karena terlalu ini ya, jadi sudah kan? Sudah. Ini baru kali dibuka ini karena ban juga belum diganti.
supaya sedikit karat. Jadi 7 tahun belum lama sih harusnya ya. Saya menikah aja 10 tahun kagak ada karatan. Siapin panu ya. Bukan, jadi pakai kemana ya? Ada jangan kok. Oke lah, nanti diangkat aja pas masangnya ya. Kalau nggak nanti dibalik juga nggak apa-apa. Ganti ini memang kan? Ganti semua juga apa-apa sih sama BPKB ini. Saya cek dulu apakah dua apa satu ya supaya saya satu doang. Ayah apa ya? Ini oblak parah. Nah, yang dicopot adalah sebelah sini. Maka posisinya sudah seperti ini ya. Nah, ini ban sudah kecopot ya. Ban sudah kecopot. Oke, setelah saya cek tadi ya, yang sisi yang ada piringannya ini tidak oblak, masih oke lah. Saya dulu Honda Win juga begitu ya, dia ada dua lahar, ini yang oblak parah yang sebelah ini, bagian tidak ada ringnya ya. Oh ya, dia pakai selang kosong juga. Tapi kita berusaha dulu ya, mungkin bisa kali. Ini banyak jelek sekali sih. Oke. Kita ambil alat yang kira-kira agak runcing bagian pinggirannya. Tadi ya, pakai nggak bisa kayaknya. Nah, sebenarnya pakai tracker ya, cuman diputer-puter doang dia copot. Tapi kebetulan ini trackernya lagi dipinjam. Oke, berhubung saya tidak trackernya belum balik, saya akan pakai ini aja dah. Cara ngetoknya seperti ini. Sampai nyangkut di bagian bearingnya. Tapi biasanya emang agak alot sih kalau belum pernah diganti. Beneran alot. Pakai yang panjang coba. Kalau udah copot sebelah sih gampang. Kalau belum copot begini alot.
aduh pemiras pemirsa, tidak semudah saya dulu nyopot, sudah pernah dicopot, jadi mudah aja mudah ya ini. Kalau kita lihat dulu ya di baliknya, ini belum nimbul-nimbul aja. Ini kalau sudah ini sih nggak terlalu sulit. Ini juga apa? Ini RS-nya ya, RS itu semacam karatan nih. Karatan ya, nanti kita tunggu dulu, saya akan semprot ini anti karat ya. Karatan nih. Garing. Oh ini garing, jadi mungkin enggak sesuai dengan proses karat ini, nempel dengan peleknya. Tolong ambilin ini lubrication. Oke, kita akan beri pelumas dulu ya. Oh iya, ini pernah panas juga remnya kebetulan, jadi mungkin pernah kering. Pernah panas itu ya gara-gara iya itu kas itu kalau di rumah. Oblak parah memang loh. Ya, biarkan dulu ini ya. Biarkan dulu beberapa menit. Ya, kali ini udah cukup lama ya. Kita coba menggunakan mesin. Kita coba balik. Kembali ya. Baliknya jangan sampai naik. Kita coba pakai panjang dulu. Jangan pernah takut gagal ya. Kayaknya emang lumayan gancetnya. Dulu pernah ini sih, apa namanya, yang di itu di gunung remnya belum ya.
kesanggupan enggak? Sepertinya tidak ada perubahan, Bob. Waduh. Ini mam pecet ini. Ikor begini kali ya. Tracker saya kebesaran nih, ada tracker buat ban mobil ini. Tidak apa-apa. Coba lagi nih. Oke, kita ketok ya, mantang menyerah. Oke. Mari kita obrolkan saja. Jadi memang ini sudah sangat jelek. Mana pelornya? Coba ini oblak cuma rumahnya doang. Masih utuh pelornya. Ketok lagi aja, ketok. Aduh, ketok jempolnya ya. Jempol awal ini ketok. Berhubung sebelah sini nggak mau, kita pakai sebelah sebelah dulu ya. Bayangin mak. Alamak, gagal. Ini copot. Iya itu copot, tapi ini bukan copot, ini pecah. Waduh biang, buset. Jadi bearingnya benar-benar dempet ke besi ini. Tuh. Benar-benar dempet. Wah gawat ini. Ini betul-betul gawat. Ini jepit. Ya kita ketok ininya, berarti ini serongsongnya dah. Yang mana ini? Wah ini jangan dong, nanti rusak. Ini contoh aja. Iya. Tuh. Rumah piringnya, buah piringnya yang pecah ini. Mana tadi piringnya berarti? Oh, ini piringnya ya. Ini intinya. Jadi ini rumah piring yang pecah tuh. Sudah betul-betul gancet ini ya.
ganjel dia supaya enggak ini bisa kali ini cepetin dulu kan ini disambung dengan ini. Saya pernah nyoba kalau ini copot sama nah ini baru copotnya itu bagus tinggal sebelah sana itu harus dicopot ini yang oblak yang ini 7 tahun ya tinggal ini enggak apa-apa nih aman copotan itu kan dibuang itu sayang pelonnya itu dibuang sudah enggak diguna itu udah jatuh. Iya, aku lihat sudah jatuh, tapi ini kan ininya apa namanya rumah bearingnya satu tuh masih tinggal tuh. Nah ini. Rumah bearingnya pecah di sini. Nah, normalnya kan dia copot seperti ini ya. Nah ini copotnya tadi seperti ini. Aspal. Nah, pecah ini posisinya nih. Nah, ini harus nanti dia akan jadi pecah sekalian atau diketok mau ya. Ini cukup bekas soal ini baja soal ini. Main-main. Oke, kita kembali akarin ya. Yong, kalau nggak dibuang, ini nggak bisa masuk nanti. Itu, dikores sedikit ini kores rumah ini. Taruh cuma caranya. Tapi sebenarnya sudah agak turun kok. Jadi bisa nih. Cuman sayangnya jangan sampai nggak kores gitu loh. Jangan sampai nggak kores rumahnya. Tidak tergores. Oke ya. Jadi tadi niatnya saya mau ganti satu doang, berhubung ini pecah pasti ganti. Jadi saya akan ganti dua sisi, kiri dan kanan. Minyakkan lagi, dibersihkan, ambil bensin di jeriken, mangkok di sebelah sana. Itu saya punya alat-alat yang terbuat dari baja ya. Nah gitu. Nah pengertian juga ini punya pembantu yang agak enak. Bayarannya murah lagi. Bisa dipakai siang malam. Bensinnya diisi. Kurang ya bensinnya. Nanti di tinggal dua sekarang. Oh, kamu nggak pernah ngisi. Itu kan buat apa? Hah? Itu. Apaan? Nah, ini banyak. Ya kalau memang ini ya beli dulu nanti. Saya nggak ngeh kalau ini piringnya sebetulnya sih. Ya, kita bersihkan dulu. Oke, kalau tadi pencopotan sekarang adalah pemasangannya. Kebetulan saya tidak punya gemuk ya, gemuk. Tak punya gemuk.
Jadi ya tuh kemana nih pembantu. Ini mana kain? Buat makan di sini. Ini aja. Ini bersih. Ini bukan soal bersihnya. Buat ganjel nih. Biar nggak terluka ya. Begini. Oke. Karena saya tidak punya ini, tolong ambil oven saja. Gimana? Oven minit ya. Karena saya tidak punya gemuk, saya akan pakai ini aja ya. Kurus. Telan kenapa batuk mungkin banyak-banyaknya telan semua dong ya, kita telan di sini. Oke, karena ini tinggal pasang dulu sama aja atas bawah. Kamu coba ambil itu bekasnya, di sana ada angkanya ya, kan? Di bagian yang hitam. Ini. Oke, lanjutnya tadi kan tidak punya ini, jadi yang begini ini belum dibersihin ini. Dibersihin dulu gini, dicemplung ke bensin. Mau masih dipakai? Dipakai ini penutupnya? Oh, enggak. Oke, saya mau pakai coba yang bagian besi untuk yang di sini ya. Kiri kanan sama saja sebetulnya, anda tinggal ketok suka-suka hati lah. Sebetulnya saya harusnya pakai gemuk ya, tapi ini gemuk gak ada, saya pakai gemuk yang kualitas tinggi ya, yang lebih lembut gitu. Grisnya tuh lembut dan licin sekali ya. Nah, tahap berikutnya kalau kita tidak ada untuk pemasangan press, kita bisa pakai palu, tapi ini palunya palu plastik ya. Nah, perhatikan ini harus betul-betul rata ya. Nah, ada cara berikutnya, kita tetap tampan begini. Kita perhatikan jangan sampai tinggi sebelah ya. Udah nyalain belum kameranya? Bocor kan kadang-kadang chat. Papanya udah si pakar semua. Pakai kunci nomor 18 ya. Oke, segini ya. Ini kita bisa ketok langsung aja ya. Nah, ada pada kotoran masuk ya. Nah, buat tiup nih. Ada kompresor di dalam tapi Robin banyak kutai lebih. Ini kena semen sih, jadi kemarin buat pasang keramik apa ya. Nah, ini udah mentok. Sudah. Apa nanti pakai itu. Nah, ini kita taruh dulu ini songsongnya ya. Nah,
Sekarang tahu sosoknya. Terima kasih juga nih. Sebaiknya sih kalau mau coba-coba begini, emang orang yang suka kreativitas ya. Kalau orang yang nggak pernah main teknik-teknikan gitu, walaupun atau tidak, ya jangan coba-coba. Masalah bersih. Oh, bersih buat mana? Bersih, kok gini, kok pakai ini gini, set, gitu di bawah kotorannya. Kotoran itu lah yang bikin ringan yang sebelah nih. Itu, itu lagi. Tuh, open. Oh ya, kalau ini lebih vaselinnya lebih lembut ya, jadi nah, seperti vaselin yang ini agak kasar, ini lembut sekali, lembut banget, jadi cepat masuknya. Oke, kita ketokannya. Lihat ini miring, kalau miring nggak bisa. Kan licin kan, licin kan. Kalau pengkernya nggak sabar, masa begini miring langsung di press aja. Ya. Oke, okay, masuk. Oke, kita lap dulu ya, biar kotorannya diangkat dulu. Belum. Tengah enggak di sini, mana? Tengah lu di sini. Itu di pinggir sembarangan aja kamu. Aku bertanya. Kamu nanya, kamu tanya-tanya gitu. Ya elah, tiap hari juga kali. Begitu, ini 7 tahun baru gantinya. Ayam-ayam
pasang juga. Sebelum kita pasang, kita kasih gemuk dulu ya. Ini gemuknya gemuk fat yang bagus. Oh, sangat cepat suaranya begitu. Habis ini naik ke motor. Ini gak akan pakai. Tadi udah dikasih kan tutup ya. Ini pemasangan sudah selesai untuk pemasangan piringnya. Sudah selesai. Kita tinggal pemasangan rodanya ini. Kita sudah selesai ya. Nah, beres. Ini waktunya pasang tuh jadi kebanyakan. Saya cek dulu itu apa ya, kapas rem masih oke lah, masih bisa tahan 10 tahun lagi. Enak, enak banget, enak itu tinggi amat. Oke. Balikin dulu aja. Nah, terlalu tinggi, kamu angkat cuma 5 cm aja enggak ada. Nanti kalau dia susah saya ngangkatnya. Saya suruh tekan sedikit saja. Sedikit saja tekannya. Sekarang? Iya. Ini. Ya. Nah, dibut. Jangan nanti enggak kuat. Thank you.
diangkat terus nanti terbang. Oh ya, menggunakan ku. Udah masuk? Udah. Muter kan, terus muter kan. Terus pegangin itu. Oh, pegangan mana besi tadi yang lupa ya, kalau besi. Nomor berapa sih itu sudah kan? Ini mau pakai besi, mau besi. Yang bulat. No, no, no. Tapi kalau nggak ada ini nih, boleh pakai. Nah, ini. Tadi bunyi tak 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 gitu ya, jadi jaring yang kurang masuk, jadi dia ketolong ya, sama presentis sampai tak gitu. Kucret-kucret lagi, selesai. Nah, ini sudah nggak kucret-kucret lagi ya, sudah diganti tadi. Oke, tuh sudah ditekan, sudah nggak bunyi klak-klak-klak-klak lagi ya. Sudah enak, siap buat balap lagi. 7 tahun baru ganti bearing tuh ya, ambrol nih bekasnya, ambrol sebelah pecah. Yang ini udah saya congkel malah nggak pecah, yang ini yang pecah tuh, rumah bearingnya pecah ya. Tuh. Nanti ada yang komen bilang harus pakai tracker ini juga. Nah, semua orang tuh ada ini, tracker juga ada, cuman memang kalau ada yang lebih susah kenapa kita permudah ya, seperti itu.